Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Dokter Nur TV, sore hari ini kita kembali lagi di Dokter Nur TV, platform edukasi kesehatan milik FK UNER dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Jadi pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang istimewa sekali di studio kita. Yang pertama adalah ada Mas siapa, Mas? Halo Kak, saya Kak Ali Mustafa. Mas Ali Mustafa ya, dan yang kedua ada Mbak siapa? Kalau aku Inggil Mukti Gunawan. Oke, jadi ada Mas Ali dan Mbak Inggil. Ini dari angkatan berapa, Mas? Saya angkatan 2020. Kalau Mbak Inggil? Sama, 2020. Sama ya, jadi kita bertiga ini dari angkatan 2020 ya. Ya, pemirsa sekalian, pada sore hari ini sesuai dengan tagline kita ya, dokter berkisah perjuangan meraih juara umum di Indonesian Medical Indonesian International Medical Olympiad atau AIMO 2023. Jadi pada kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas nih, bagaimana perjuangan para delegasi kita dari FK UNER tercinta ini sampai bisa meraih juara umum di AIMO 2023 yang diadakan di mana Kak kemarin? Di Universitas Jersey ya, Jakarta. Di FKURC Jakarta ya, baik. Oke, mungkin yang pertama-tama nih, ini kan dari, kalau Kak Ali dan Kak Engkil ini dari bidang apa ya sebelumnya ya? Kami dari bidang digestif. Digestif ya, dari bidang digestif ya. Jadi kebetulan mereka berdua ini setim ya dari bidang digestif. Dan kemarin, oh ya Kak, berarti sebenarnya apa sih Kak AIMO itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, IMO itu apa sih kalau kita bilang IMO ya? Oke, mungkin jadi ya. IMO itu adalah lomba olimpiade yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Okay. Dan kebetulan di sana ada 6 bidang, mulai dari digestif, terus ada uroretro, ada neuropsiki, kardiorespi, ada infeksi tropis sama ada muskuloskeletal. Oke, jadi dari 6 bidang tadi kebetulan kakak berdua ini ikutnya di bidang digestif ya, atau tentang pencernaan seperti itu ya. Baik. Oke, nah, mungkin kali ini sekarang kalau dari IMO sendiri itu tahapannya apa saja sih Kak? Apa kita dari daftar langsung bisa berangkat ke IMO atau ada tahapan lain sebelum IMO seperti itu? Oke, biasanya tuh seperti ini. Kampus akan melakukan adakan seleksi ya, seleksi kemudian dipilih tim 6 tim tadi yang berisi satu tim berisi 2 orang. Nah, itu kemudian diberangkatkan ke tujuan itu. Nah, mungkin yang pertama Bapak penyisian terlebih dahulu. Oke, nah, Bapak penyisian ini kita biasanya ada choice question ataupun juga bisa ada tambahan seperti OSP semacam praktikum gitu. Dan di babak kedua kita ada lomba OSC. Oke. OSC sama SOK. Iya. OSC itu semacam kemampuan kita untuk mendiagnosis pasien secara klinis, jadi seperti setting kita di poli atau setting kita di UGD dan bagaimana kita menangani kasus sesuai dengan apa yang diminta. Oke, baik. Sedangkan SOKA, SOKA itu adalah bagaimana kita mempresentasikan hasil suatu penyakit, suatu kasus penyakit, suatu penyakit yang misalnya pasien datang dengan keluhan apa sampai selesai. Okay. Kita mempresentasikan hasilnya di hadapan para juri. Okay. Bagaimana penyakitnya, bagaimana etiologinya, patofisiologinya hingga basic science dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Okay. Okay. Baik. Nah, di babak akhir, di babak final itu ada lomba cepat tepat atau cerdas cermat. Oke. Okay. Itu. Jadi siapa yang paling baik dan siapa yang paling besar nilainya itu yang menang. Oke, jadi ada 3 babak ya Kak ya, ada penyisian, kemudian semifinal dan juga final seperti itu. Nah, sebelum kakak-kakak ini berangkat ke IMO di Jakarta itu mungkin ada lomba lain nih Kak, ada namanya RMO nih, ya tahu? Regional Medical Olympiad kalau saya nggak salah, benar ya RMO ya? Nah, itu berarti para delegasi IMO itu harus ikut RMO dulu atau gimana Kak? Mungkin Kak Inggil. Oke. Enggak harus sih Kak, enggak harus ikut RMO gitu. Yeah. Jadi walaupun enggak menang di RMO kemarin, kita tetap bisa ikut ikut IMO. Oke, jadi oh gitu ya. Walaupun enggak menang di RMO tetap bisa ikut IMO ya. Bisa. Nah, ini mungkin kok senyum-senyum nih, ada sedikit kisah mungkin, ada mau sharing nih. Berarti Kak kemarin juga sempat ikut RMO ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi teman-teman semua, para pemirsa sekalian, jadi ada 2 lomba nih ya. Jadi ada RMO dan juga IMO. Bedanya adalah kalau RMO ini di tingkat region ya, di tingkat wilayah. Dan ini adalah tingkatnya sesuai dengan wilayah di SMKI ya. Jadi kalau di FK UNER ini masuknya ke wilayah? Wilayah 4. 4 ya, wilayah 4 yaitu Indonesia bagian timur ya. Baik. Dan juga kalau AIMO ini levelnya adalah level nasional ya. Jadi walaupun tadi dibilang, walaupun mungkin di RMO belum juara atau mungkin masih belum berhasil, masih bisa berjuang di AIMO seperti itu Kak ya? Benar. Baik. Nah mungkin dari Kak Ari nih, bisa diceritakan nih bagaimana pengalaman selama mengikuti RMO kemarin? Mulai dari, di mana sih Kak RMO kemarin tempatnya? Di Palu. Di Palu ya? Palu, di Palu ya. Sulawesi? Sulawesi Tengah. Tosi Tengah di Palu ya, di Universitas? Universitas Tadulako. Tadulako di Palu ya. Mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana Kak pengalaman dari RMO kemarin? Baik. Jadi istilahnya
Saya sama Inggil ini kan pertama kali ikut lomba ya. Oke, baru pertama nih kak. Baru pertama kali ikut lomba. Tahun lalu belum masuk delegasi kak ya? Belum masuk delegasi. Jadi ini pertama kali jadi delegasi, wah luar biasa. Pertama kali. Ah. Ya kita kurang tahu dan kurang paham juga terkait dengan itu. Cuman kita juga dibimbing dengan baik. Oke. Nah jadi ada harapan sebenarnya dari RMO itu bisa juara gitu kak. Ya karena juga UNER kan juga langganan juara ya gitu ya. Langganan juara gitu ya. Ya nah, ketika penyisian, alhamdulillah kita bahkan sudah sampai peringkat satu ya Gil ya. Peringkat satu dari seluruh peserta itu diambil 7 dan kita peringkat satu. Oke, jadi dari peserta yang dari wilayah 4 mungkin dari mana aja kak saingannya? Wilayah 4 itu ada FK UB. Ada UB. Kemudian ada mana lagi kak? Ada UNHAS, Universitas Udayana, masuk. Udayana ada. Masuk ya. UNHAS, Udayana. Jadi itu masuk FK-FK yang juga masuk top juga kak ya, di itu. Berhasil melalui pengisian dan mendapatkan peringkat satu. Oke, luar biasa ya. Oke, lanjut kak. Nah, kemudian di dari tujuh, kalau di RMO dari 7 diambil 3. Iya. Nah, itu ya, si ketika kita, karena kita yakin dan ingin bisa. Iya. Namun, qadarullahnya, takdirnya memang masih belum. Oke, jadi di RMO kemarin masih belum juara kak ya? Kita masih dapat peringkat 4, hanya selisih tipis 0,25 poin dengan peringkat 3. Itu ya memang sedikit rasanya ya bagaimana ya kak ya, tahu lah ya kak ya. Oke, jadi dari cerita Kak Ali nih teman-teman sekalian, bahkan Kak Ali dan Kak Agil kemarin setim ya di RMO ya, setim juga ya. Setim juga. Jadi satu tim ini masih belum berhasil di RMO ya, jadi kemarin dari 3 peserta yang lolos ke babak final ya, Kak Ali dan Kak Gili peringkat 4 ya teman-teman. Jadi sangat-sangat tipis nih ya. Jadi buat teman-teman sekalian, pelajarannya adalah ya tadi, kita tetap harus smart ya, tetap harus berjuang terus. Jadi walaupun mungkin di RMO kemarin rasanya nyesek ya, jadi peringkat dari 3 orang, kita peringkat 4 nih, selisihnya tipis. Jadi selisih berapa? 0,25 poin. Jadi memang di Olimpiade itu memang sangat ketat ya, jadi sangat tipis, bahkan selisihnya sangat tipis seperti itu ya. Baik. Oke, dan ini kak, mungkin yang sering ditanyakan juga dari teman-teman atau mungkin dari adik tingkat itu biasanya gimana caranya kita bisa comeback ya, atau kita bisa tetap apa sih move on kali ya. Jadi kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, kak gimana sih caranya biar bisa move on dari kegagalan atau dari hal-hal yang mungkin sudah kita antisipasi tapi ternyata tidak bisa terlaksana, itu seperti apa? Ya, bagaimana caranya kak biar bisa bangkit kembali gitu, mungkin dari Kak Angel? Oke, jadi emang benar ya, setelah pulang dari RMO itu sedihnya kerasa banget. Sedih banget karena aku ngerasa udah ngecewain banyak orang, udah ngecewain Ali sebagai partner lombaku, ngecewain ya banyak orang yang sudah bantu kita gitu kan. Terus aku ngomong ke diriku sendiri kayak gini, kayak oke deh kita beberapa hari ke depan istirahat dulu belajarnya gitu. Kita healing-healing dulu, kita main sama teman dulu, pokoknya kayak happy-happy dulu gitu kan. Terus setelah itu baru kita apa belajar lagi buat IMO kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak memberikan waktu buat diri kita sendiri buat istirahat dulu kak ya, buat healing dulu. Dan jadi kalau istilah healing itu bukan cuman istilah-istilah kini aja, tapi memang benar-benar kadang kita butuh berhenti sejenak untuk ya kita merefleksikan kembali, kita mungkin istilahnya mengevaluasi lagi kak ya, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita perbaiki lagi kedepannya, dan mungkin kita perlu juga nih waktu berapa hari untuk ya kita menenangkan diri dan nanti untuk menyusun lagi kedepannya kita mau seperti apa, seperti itu kak ya. Iya betul. Kalau dari Kak Ali sendiri kak, mungkin bagaimana sih kak, atau mungkin ini kak, dari awal nih kalau kita mengenal apa ya, five phases fase-fase dari kegagalan ya, ada 5 fase, ada yang pertama denial, kemudian mungkin anger, marah, baru kemudian mulai turun sampai nanti jadi acceptance, seperti apa kak? Dari kali pengalamannya seperti apa kemarin menghadapi kegagalan ini? Oke, baik, mungkin kalau yang pertama denial ya, itu anger ya, ya itu sudah saya rasakan juga ketika di hari RMO ketika pengumuman kegagalan gitu ya, itu rasanya ingin menolakkan karena kita yakin dengan kemampuan kita gitu kan, kita yakin ya, itu rasanya sakit karena kita, saya sendiri juga kecewa, menyebabkan part juga banyak orang kecewa gitu kan. Sampai di fase anger pun ya, sampai hotel pun saya juga marah-marah. Bahkan jujur aja saya sampai sebenarnya tidak boleh dicontoh ya teman-teman, saya juga marah ke orang tua, saya juga marah ke siapapun itu yang dekat dan rumah apa itu, mohon maaf sebenarnya tidak boleh dicontoh, cuman bagi suatu fase yang saya tidak ingin ulangi lagi juga gitu. Dan sampai akhirnya saya merasa seperti ini, apakah ini suatu yang pantas gitu jika hanya berdiam diri saja. Gitu. Jadi prinsip saya, kamu mau di bawah ataupun di atas, jalan saja. Jangan berdiam diri. Itu yang membuat saya tetap jalan, maupun jalan maupun lari, yang penting tetap bergerak. Oke, ini quotes-nya bagus ya. Mau jalan, mau cepat atau mau lambat, yang penting tetap bergerak ya teman-teman. Mau kita di atas, di bawah, yang penting tetap bergerak juga ya. Kemudian lanjut kak. Ya kemudian ya pada akhirnya
ketika saya sampai di Surabaya ataupun saya itu memang kita memang perlu istirahat aja benar katanya Inggil tadi, healing atau apa, cuman kita tetap pada prinsip kita jalan saja apapun itu, kita santai saja, jalan saja apa masalah apa, kita mendapat masalah lagi, kita mendapatkan seperti ujian gagal atau apa gitu kan, itu suatu masalah yang baru juga, jalan saja, karena kalau kita berdiam diri di tempat malah tidak ada hal yang bisa berubah dari kita, sehingga ya kita usaha lagi, jangan sama karena hanya satu dua hal seperti itu menjadi diam. Marah ataupun sedih itu hal yang biasa sebenarnya. Cuman kalau kita berdiam diri dan bergerak itu dua hal yang berbeda. Oke, baik kali. Jadi ini teman-teman ya, para pemirsa sekalian, Dokter TV yang berbahagia. Jadi sedikit tips dari Kak Alan, Kak Enggil ya, terkait bagaimana kita menghadapi suatu kegagalan atau failure itu ya. Itu adalah hal yang wajar ya, karena mungkin di kehidupan kita ini berapa kali mungkin kita akan harus menghadapi hal yang seperti itu Kak ya. Jadi kita sudah persiapan lama, kita sudah berekspektasi yang besar, dan mungkin bahkan yang cukup sulit adalah bukan hanya kita sendiri, tapi juga orang-orang lain di sekitar kita ya, juga ikut berharap pada kita gitu kan. Benar, Kak. Orang-orang lain di sekitar kita, orang tua kita, kemudian teman-teman kita, senior, guru-guru kita juga mungkin sudah berharap ke kita, tapi mungkin karena satu dan lain hal kita masih belum berhasil. Nah itu kalau dari tadi yang apa yang disampaikan oleh kalian Kak Inggil adalah kita tetap harus bergerak. Mungkin kita perlu berikan waktu pada diri kita sendiri sekitar sehari dua hari atau mungkin kadang seminggu juga gak apa, kayak kita seminggu kita oke, seminggu ini aku fokus dulu, aku berhenti dulu dari belajar, dari apa gitu ya. Tapi aku coba dalam seminggu ini kita gak hanya sekedar nggak hanya healing tok nih, tapi kita juga mencoba mengevaluasi kayak mengevaluasi, kemudian kita juga mencoba menyusun plan kita seperti apa, dan yang penting adalah tetap bergerak gitu ya. It doesn't matter how fast you go as long as you go gitu ya. Jadi nggak penting kamu berapa cepat, yang penting kamu tetap jalan gitu. Oke, terima kasih banyak nak insightnya Kak, terima kasih sangat-sangat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian ya yang lagi ujian ini kan, lagi ada ujian di UTB atau UAB 1 masih gagal, tenang, masih ada UAB 2 gitu kan. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih gagal dalam apapun nih, termasuk cinta juga Kak. Enggak ya, jadi dari plan-plan kita, plan-plan teman-teman yang mungkin masih belum terlaksana dengan bagus, enggak apa-apa, kita coba berhenti sebentar, kita evaluasi, dan kita tetap harus berjalan, tetap harus bergerak. Oke. Nah, mungkin ini Kak, sebagai mahasiswa tahun terakhir nih ya, jadi kita bertiga ini adalah mahasiswa tingkat 4 ya. Tingkat 4, mahasiswa tahun terakhir semester 7 yang tahun depan insya Allah sudah masuk ke dokter muda gitu ya. Tentunya banyak sekali kesibukan nih Kak, termasuk perkuliahan, belum juga penelitian, skripsian ya. Skripsi itu kan menjadi satu momok bagi mahasiswa ya, benar, bukan hanya mahasiswa umum saja, tapi bagi mahasiswa kedokteran pun kita juga masih ada kewajiban skripsian nih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kakak berdua ini bisa membagi waktu antara kuliah, kemudian tadi penelitian, skripsi, kemudian juga dengan waktu keluarga, waktu dengan teman-teman, dan juga belajar persiapan untuk lomba nih Kak, mungkin dari Kak Enggil. Oke, kalau aku emang dari awal udah kayak bikin timeline gitu ya, jadi sebelum berangkat RMU itu aku udah menyelesaikan skripsiku, tapi belum sampai ke tahap yang sidang gitu. Okay. Begitu selesai RMU, aku langsung ngejar, oke, aku harus sidang nih sebelum IMU, supaya lebih fokus gitu kan. Terus akhirnya udah aku sidang, setelah sidang habis itu aku bisa fokus lagi ke IMU, dan setelah IMU ini rencananya mau ngurus publikasi, jadi mohon doanya teman-teman. Oke, bagi para pemirsa yang mungkin punya ini ya, punya saran jurnal bisa disampaikan di Kak Enggil nih, mau publikasi di mana gitu ya. Oke, jadi tadi ya timeline, jadi penting timeline itu, jadi Kak Enggil dari awal sudah istilahnya ngeplot ya, sudah menyusun kira-kira aku mau penelitianku mau maju kapan, sebelum RMO, nanti setelah RMO aku tinggal sidang gitu ya, seperti itu. Oke, nah mungkin kalau dari Kak Ali nih, bagaimana Kak, bagaimana cara mengatur waktu? Kan Kak Ali juga termasuk aktif ya di beberapa kegiatan itu kan, seperti mungkin misalkan kalau Kak Ali ini adalah tahun lalu apa Kak, mantan ketua Intel Asalam ya, jadi ya, ketua Intel Asalam periode 2022 Kak ya, 2022 ketua Intel di Asalam gitu kan, jadi beliau juga cukup aktif di beberapa ormawa seperti itu. Nah bagaimana Kak cara membagi waktu antara tadi, antara lomba dan juga kesibukan lain nih? Oke. Sebenarnya seperti ini Kak, memang berkatanya Inggil, kita harus membagi timeline, kita harus tahu kapan kita itu. Kemudian kita harus juga membuat skala prioritas dulu. Okay. Di bagian mana Anda harus menghabiskan waktu Anda di timeline itu. Okay. Ketika saya alhamdulillah keterima di lomba, saya mengubah skala prioritas saya. Okay. Itu, jadi berapa persen saya harus menghabiskan untuk belajar, berapa persen saya harus menghabiskan di organisasi. Gitu. Dan apa
dan juga tanggung jawab kita bagaimana. Okay. Ketika sudah dipilih itu kan ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Mm-hmm. Apapun sebagai ketua sebuah organisasi, menjadi delegasi lomba ataupun hal itu yang lainnya itu juga mempengaruhi skala prioritas kita. Okay. Dan bagaimana kita mengaturnya ya, mana yang menurut kalian bisa harus kalian pegang, mana yang bisa didelegasikan dan mana yang memang boleh kalian pegang atau tidak boleh kalian pegang harus dipikirkan lebih lanjut. Oke, itu kak. Dan terkait dengan skripsi juga kak ya, skripsi dan penelitian juga. Nah, itu juga untuk teman-teman juga di sebenarnya teman-teman juga teman-teman semester 7 semester 5 yang sedang menghadapi penelitian. Ya. Nah, sebenarnya itu skripsi itu yang terpenting adalah rajin. Ya. Ya, sebenarnya saya juga sudah mengevaluasi ketika selesai sampai sidang itu masalah itu cuma 3 kak. Apa itu? Yang dalam skripsi yang kita tidak bisa kontrol. Oke. Okay. Yang pertama adalah etik dari okay. Jika memang butuh etik dari penelitiannya, yeah. Kemudian juga dosen yang sulit dihubungi, itu kan juga sulit ya. Yeah, kita tidak bisa mengontrol hal itu dan yang terakhir adalah data. Data. Data yang kita butuhkan juga harus dicari. Kok tidak ada datanya kan kita bisa mengevaluasi atau menganalisis datanya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi jika teman-teman jika dari ketiga tersebut tidak ada masalahnya, yeah. Maka dapat dipastikan masalahnya ada dalam diri Anda. Nah, gitu. Saya selalu beranggapan seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita permasalahan seperti uang yang dibutuhkan untuk etik atau apa, memang itu tidak bisa kontrol juga. Cuman kok masih bisa dicari kan? Bisa dicari, bisa diusahakan gitu kan. Okay. Ya memang juga susah. Cuman tapi kalau memang dari tiga tersebut tidak ada di permasalahan Anda, berarti dipastikan masalahnya ada diri Anda. Oke. Gitu. Jadi tolong evaluasi juga diri Anda gitu. Oke. Itu yang saya alami juga kemarin. Oke, Kak. Jadi tadi ya, Kak ya. Nah, mungkin kalau saya boleh ringkas sendiri, kalau dari Kak Enggil adalah tentang membuat satu timeline ya, timeline bagaimana kita mau menyelesaikan tugas-tugas kita, kapan kita fokus ke kuliah, kapan kita harus maju sidang, kapan kita harus mulai belajar lagi untuk persiapan lomba, seperti itu harus kita plan dari awal ya, karena dengan timeline tadi harapannya kita bisa ini ya, bisa mengontrol progres kita sampai sejauh mana gitu Kak ya. Kalau dari Kak Ali sih tadi terkait ini ya, sharing tentang penelitian atau skripsi, karena ini merupakan satu hal yang cukup menjadi perhatian besar juga ya bagi teman-teman semester 5, semester 7 yang sudah masuk ke penelitian Kak ya. Iya benar. Jadi kalau Kak tadi bilang yang pertama adalah skala prioritas, jadi kita harus menentukan. Misalkan di pekan ini adalah Kak Ali ada rencana mungkin bulan depan mau lomba gitu ya. Iya benar. Maka sebulan ini Kak Ali akan fokusnya ke lomba seperti itu. Dan kalau lomba sudah selesai maka bisa fokus ke hal yang lain Kak ya. Benar, benar seperti sekali. Itu. Dan tadi terkait dengan skripsi ada satu poin yang menarik dari Kak Ali nih, bahwa masalah pada skripsi itu ada 3. Yang pertama adalah yang bisa dikontrol ya. Jadi kan kalau kita bicara faktor risiko penyakit nih, ada faktor risiko yang modifiable yang bisa diubah dan non modifiable gitu kan. Kalau yang non modifiable itu nggak bisa dikontrol ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan etik. Jadi mungkin etiknya terkendala di proses etiknya lama seperti itu ya. Yang kedua adalah terkait dengan dosen ya. Mungkin dosen ini dosennya mungkin dengan dosen yang mungkin cukup sibuk atau mungkin dan lain sebagainya ya. Ini yang ketiga adalah terkait dengan data. Jadi mungkin datanya kurang lengkap atau datanya mungkin masih belum rapi. Nah, kalau ketiga hal tadi normal atau masih wajar atau nggak ada masalah, maka masalahnya adalah pada diri orang yang garap skripsinya ya. Benar, pada diri kita sendiri. Benar. Mungkin orangnya malas gitu kan. Nah, kalau saya mungkin mau menambahkan nggak terkait dengan skripsi ya. Saya tuh pernah dengar, ini mungkin sering kita dengar juga, bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu ya. Jadi bukan kok harus banyak analisisnya, harus setebel apa? Kamus Dorlan itu ya. Tapi yang penting selesai kayak gitu. Jadi ini mungkin sedikit melenceng tapi ini penting juga ya. Penting juga, Kak. Bagaimanapun juga seorang juara IMO itu tetap harus menyelesaikan kewajiban dia sebagai seorang mahasiswa yang itu adalah skripsi kayak gitu. Jadi apa artinya juara kalau skripsinya nggak selesai? Benar gitu, sekali, kan? Okay. Tidak lulus nanti, Kak. Tidak lulus nanti ya. Oke, okay, baik. Nah, kita kembali lagi ke terkait dengan topik juara nih, Kak. Topik lomba ya, topik olimpiade. Nah, kalau misalkan teknik belajar nih, Kak. Jadi kebetulan saya adalah teman dekatnya Kak Ali nih. Jadi saya sering banget nemenin dia belajar gitu kan, sering banget nemenin dia waktu lagi sambat, lagi mengeluh nih terkait aduh ini lombanya kayak gini, ada harus belajar ini, harus belajar itu. Nah, itu mungkin kalau tips belajar ini mungkin jawaban sebagai seorang tim nih, karena kan dalam lomba ini adalah lomba tim Kak ya, jadi lomba tim ini dibutuhkan kerjasama tim yang bagus, dibutuhkan komunikasi yang bagus. Nah, itu bagaimana Kak cara kakak berdua ini mempersiapkan untuk lomba sebagai seorang tim seperti itu? Persiapannya seperti apa? Oke, kalau dari awal memang kita udah bagi tugas ya, kayak materi ini siapa yang megang gitu, dan kayak materi-materi preklinik kayak anatomi, histologi, farmako dan lain-lainnya itu udah kita bagi dari awal gitu. Jadi kita lebih fokus membahas lebih dalam gitu di masing-masing bidangnya. Kalau dari Ali mungkin Kak, dari Kak Ali.
Kalau yang terpenting adalah kita juga harus membangun chemistry ya kak ya. Okay. Kita juga harus membangun bagaimana cara kita bekerja sama, okay, cara ya, kita memahami gitu kak. Ya kita seringnya kalau memang kita tidak ada waktu ataupun tidak ada waktu kuliah atau waktu tertentu, kita bisa biasanya melakukan belajar bersama. Oke. Okay, ya. Bersama. Di kadang kita biasanya di perpustakaan di lantai dua itu kita belajar bersama, kita menganalisis OSCE kita, saling memberikan soal dan soka juga. Nah kemudian juga kemarin kan perpustakaan juga itu ya kak ya, dibangun kak ya, dibangun. Jadi kita harus cari tempat nih. Ya mau nggak mau ya kita harus mengusahakan apa yang kita bisa ya. Mungkin itu juga terima kasih buat teman-teman student center kita diperbolehkan di Forisma dan juga di RPSC kak untuk belajar bersama. Jadi ya apapun tempatnya yang penting kita adalah kita bisa membangun chemistry kak. Itu juga penting untuk lomba. Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah terkait tadi bagi tugas ya. Karena lomba ini materinya sangat banyak kak ya. Jadi kalau kita nggak bagi tugas mungkin kewalahan nih. Tapi dengan bagi tugas harapannya mungkin satu orang bisa lebih tahu, lebih spesialistik nih di materi itu gitu kan. Nah yang kedua adalah membangun chemistry atau hubungan yang baik atau komunikasi yang baik. Karena pada akhirnya nanti waktu lomba harus kerja bareng nih, harus kerja sama kan. Kalau dari awal aja nggak ada chemistry yang bagus, bagaimana kita mau bekerja sama seperti itu kak ya. Oke. Okay. Ya, ini kak, ini santai aja sih. Jadi kalau boleh sharing nih, kemarin waktu di IMO juara berapa kak? Alhamdulillah juara satu kak. Juara satu ya, juara satu di bidang indikatif di tingkat nasional kak ya. Tingkat nasional. Dan juara satu itu juga menyumbang medali, perolehan medali dari tim UNER ya, sehingga UNER bisa meraih juara umum. Jadi teman-teman semua di IMO 2023 ini FK UNER, alma kita tercinta, meraih juara umum ya, karena dengan perolehan berapa medali kak? Dapat dua emas dan satu bronze. Dan satu bronze ya. Jadi dua emas ini merupakan perolehan terbanyak. Jadi dibanding dengan delegasi dari fakultas lain ya, dari FK lain, kita yang terbanyak meraih dua emas sehingga kita bisa meraih predikat juara umum di IMO 2023 ini. Nah, mungkin ini kak, bagaimana pengalaman kakak-kakak berdua nih? Bagaimana perasaannya ketika dari RMO kemarin masih belum juara gitu kan? Tiba-tiba waktu di IMO comeback nih, juara satu tingkat nasional. Itu bagaimana kak rasanya? Kak Inggil dulu mungkin. Oke, tentunya bahagia banget ya kak. Aduh, seneng banget dan haru juga gitu karena mengingat perjuangan kita, terus juga jatuh bangunnya kita di RMO kemarin gitu. Dan kita juga lebih lega gitu karena akhirnya kita bisa membalas kebaikan orang-orang yang sudah mau membimbing kita gitu, mulai dari cutting, dari alumni, dosen-dosen gitu. Jadi kita alhamdulillah akhirnya bisa mungkin ikut membanggakan dan membahagiakan mereka gitu. Ya, kalau dari saya sendiri juga sama sebenarnya, lega. Akhirnya saya bisa di sini gitu. Dan rasa itu juga dibarengi juga dari kating-kating yang juga selalu membantu kita. Bahkan kemarin ketika kita gagal pun banyak sekali yang alumni-alumni dari Digestif itu langsung istilahnya membantu kita. Bahkan tanpa kita minta pun mereka menawarkan. Itu yang saya juga suka di UNER ini, di lomba ini, karena cutting-cutting sendiri itu pun langsung menawarkan bantuannya ketika kita kalah gitu. Jadi sehingga kita terbantu dengan hal itu, kita mulai memahami, kita mulai karena kita sendiri juga pemula gitu kak ya. Kemudian akhirnya bagaimana cara lomba yang terbaik dan benar dari mereka gitu. Akhirnya ya banyak support juga dari mereka ya, rasanya lega juga bisa membalas mereka dengan juara itu. Dan tentunya lomba ini juga merupakan satu program kerja rutin tahunan ya, dari BEM, dari fakultas, dari FK UNER sih juga mensupport kayak dari biaya dan lain sebagainya juga mensupport sehingga teman-teman semua ini bisa juara gitu ya. Iya, benar kak. Dan tadi mungkin satu hal yang saya cukup tertarik ada dengan ini ya, legacy. Jadi di tim ini tidak hanya kita belajar dari buku, dari textbook, dari internet, dari YouTube, tapi juga dari senior, dari kakak kelas kita. Dan nantinya mungkin saya berharap juga dari kak dan kak Gil juga meneruskan budaya ini ya, meneruskan legacy ini. Jadi ilmu-ilmunya atau mungkin pengalaman-pengalaman yang didapat dari perlombaan ini bisa diwariskan pada adik-adiknya sehingga tahun depan FK UNER bisa juara lagi nih, bisa juara umum lagi, bisa mempertahankan predikat juara umum. Karena yang kata orang-orang ya, mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih gitu ya. Benar, kak. Jadi harapannya kedua delegasi kita ini tahun depan bisa menjadi mentor yang baik buat adik-adik tingkatnya, sehingga tahun depan bidang dikasih khususnya bisa mendapat juara satu lagi dan juga FK UNER mendapatkan predikat juara umum. Amin. Seperti amin. Itu. Oke. Okay. Nah, terkait dengan IMO nih kak. Jadi kalau IMO itu ada lomba apa aja sih kak? Jadi selain Olimpiade ada lomba apa kak? Ada lomba riset kak. Oh iya, kan sebenarnya kak moderatornya kan juga ikut lomba riset kemarin. Iya. Mungkin bagi-bagi juga kak, bagaimana ke teman-teman, kalau mungkin bagi teman-teman yang nggak suka terkait Olimpiade belajar, mungkin
tertarik di bidang riset kak? Mungkin kakaknya sendiri mau bagi-bagi kak. Oke, jadi kita belum bahas ya. Jadi di IMO sendiri ada dua kompetisi teman-teman ya. Jadi kalau di RMO mungkin hanya Olimpiade kak ya. Hanya Olimpiade. Jadi kalau di RMO hanya Olimpiade, tapi kalau di IMO itu ada dua lomba. Yang pertama adalah lomba Olimpiadenya sendiri, Olimpiade Medical Olympiad ya. Dan yang kedua adalah ada lomba Research Competition. Jadi bedanya adalah kalau Olim nanti ada 6 bidang tadi kak ya. Ada bidang digestif, bidang neuro, dan lain sebagainya. Tapi kalau di research ini adalah terkait dengan lomba penelitian. Jadi teman-teman yang mungkin di sini punya minat di penelitian, yang mungkin punya ini kak, wah aku punya paper nih kak, aku punya research bareng teman-temanku, aku pernah bikin sisref, aku pernah bikin suatu produk gitu ya, itu bisa banget teman-teman untuk mendaftar di IMO di lomba research competition. Dan ini nanti sistemnya adalah teman-teman bisa mendaftarkan dari abstraknya dulu. Jadi untuk pengisiannya adalah kita mengumpulkan abstrak, nanti akan dipilih oleh tim dewan juri dan akan dipilih sekitar 15 tim kak, 15 tim yang beruntung bisa maju ke final dari RC. Nanti di sana akan diadakan presentasi, jadi masing-masing tim bisa menampilkan nih hasil dari penelitiannya seperti apa dan diambil 3 juara terbaik kak, seperti itu. Kalau boleh cerita kak, kemarin juara berapa kak? Kebetulan saya dan teman saya, jadi kita berdua, saya dan teman saya Putu Bagus itu mendapatkan juara 3 atau ya bronze seperti itu. Juga ceritakan bagaimana perjuangannya kak, sama rasanya setelah jadi juara 3 gitu kak. Ya kalau mungkin dibilang perjuangan tentu enggak seini ya, enggak sedramatis teman-teman Olim ya, enggak sejatuh bangun itu. Tapi karena riset ini kan sifatnya lebih ke jangka panjang ya, jadi teman-teman kita ini mengumpulkan data sebenarnya ini adalah suatu hal yang cukup spontan ya. Jadi kita baru kepikiran mungkin sekitar sebulan sebelumnya, jadi sekitar sebulan terakhir ini kita ada niatan nih, oh barangkali ada data-data yang bisa kita analisis, ada data yang bisa kita olah seperti itu. Dan ini tak lepas juga dari bimbingan guru kami ya, ada Dr. Alfian dari Departemen Paru. Terima kasih banyak dokter, itu beliau yang mengarahkan kami untuk melakukan penelitian itu. Jadi kami kemarin kalau saya boleh cerita, judulnya adalah tentang asma. Jadi tentang asma, kita ingin membandingkan antara sistem scoring ya, scoring asma antara yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga kita lolos dan waktu di sana kita berhasil dapat juara 3 seperti itu. Iya. Jadi kemarin saya ketemu kak sama para pemirsa sekalian ya, ini kemarin kita ketemu nih di Jakarta itu ada saya, ada Kak Ali, Kak Ali, kita ketemu, kita nginep di tempat yang sama, kita di venue yang sama, jadi ini adalah semacam reuni ya. Reuni lagi gitu ya setelah kemarin lomba gitu, kayaknya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita sudah masuk di penghujung acara kita, para pemirsa sekalian. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana sih cerita awal mulanya gitu kan. Kemudian, mungkin ini kak, ini tadi di awal belum tanya ini. Kenapa memilih digestif? Apakah ada korelasi dengan nanti rencana mau spesialis apa? Atau mungkin, ya udah kak, aku pilih yang sayangnya dikit, yang gampang digestif gitu. Kalau kardio kan sulit katanya, jadi aku pilih digestif gitu. Atau mungkin, memang ini adalah suatu passion, suatu minat gitu. Mungkin bagaimana kak? Kak Eli dulu deh. Oke, kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya kan saya sudah mencoba dari tahun lalu kak ya, tahun 2022, sudah sebagai delegasi, sudah tahap pertama alhamdulillah lolos, di tahap kedua masih belum lolos. Gitu. Di bidang apa kak? Di bidang digestif juga. Digestif juga ya? Digestif juga, jadi alasan saya pilih digestif di tahun kemarin karena saya merasa ketika saya mempelajari anatomi, histologi digestif itu lebih mudah, lebih paham gitu. Jadi, sehingga apa salahnya sedikit mencoba di bidang digestif. Okay. Nah, sedangkan pada tahun ini saya mencoba lagi, apakah mungkin saya bisa mendapatkannya sekarang gitu kan. Okay. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai tahap akhir pun dipastikan lolos gitu kan, sampai jadi delegasi gitu. Iya. Kalau Kak Inggil nih kak? Kalau aku mungkin motivasinya nggak sekuat Ali ya. Aku sesimpel ngikutin kata temen. Jadi aku dulu tuh waktu memutuskan ikut seleksi aku nggak tahu nih aku mau ikut bidang apa ya. Terus aku tanya temenku kayak enaknya aku join apa ya. Terus temenku bilang udah digestif aja Gil gitu. Terus kayak oke digestif. Jadi ya kayak gitu kalau aku. Oke, jadi kalau Ali memang tadi kata hati ya. Kalau Ali mengikuti kata hati, kalau Inggil mengikuti kata teman gitu ya. Oke, jadi. Ini kak, mungkin ada gambaran nih kedepannya mau berkarir di bidang apa gitu dengan mungkin kalau Kak Ali tadi bilang aku suka digestif emang lebih gampang dipahami, aku lebih bisa belajar digestif gitu. Nah ini mungkin apakah ada hubungan juga dengan kedepan mau ngambil bidang apa kak? Sebenarnya ada juga sih kak. Yeah. Saya tertarik ya karena saya pertama dokter pertama kak ya, dokter pertama di keluarga. Oke. Jadi saya ingin itu menjadi seorang dokter yang bisa mengetahui penyakit
terutama di keluarga saya dulu. Oke. Okay. Nah, saya merasa keluarga saya ini terlalu banyak penyakit-penyakit di bidang metabolik, Kak. Oke. Okay. Gitu. Jadi keinginan tinggi untuk menjadi seorang spesialis penyakit dalam. Oke, okay, penyakit dalam. Jadi ya mohon izin ya, dokter sekalian, khususnya pada kadep interna di FUNER RSDS. Ini ada salah satu calon PPDS kita yang sudah menjadi juara satu nih di bidang digestif ya. Dan harapannya bisa diterima nih, Dok. Mohon izin, Dok, bisa dicatat, Dok. Kalau Gil gimana nih? Kedepannya mau di bidang apa? Sebenarnya masih belum yang terlalu menjurus kemana gitu ya, karena aku yeah. pengen ngerasain di DM nanti gitu kan, kita okay. ngerasain di sasa-sasa yeah, gitu. Cuman menarik juga ya kayaknya penyakit dalam ya setelah mempelajari semua ini. Gitu. Okay, jadi ada dua, Dok, ya, ada dua, silahkan dicatat, Dok. Oke. Oke, jadi teman-teman kita berdua ini adalah seorang calon-calon internis di masa depan ya. Jadi harapannya dengan kalau misalkan nih calon-calon dokternya sudah belajar dari awal dari sekarang nih, nanti waktu PPDS udah tinggal ini ya, tinggal merem ya. Tinggal merem. Udah tahu nih diagnosisnya seperti apa gitu. Jadi oh ya Kak, jadi kepikiran juga nih, kira-kira benefit yang didapatkan dari IMU, dari lomba, bukan hanya IMU nih, dari ikut lomba waktu kuliah, itu selain dapat juara, selain dapat prestis, bangga, dapat duit, itu kira-kira apa sih, Kak? Kenapa sih Kakak kok mau berkorban segitu besarnya untuk menjadi seorang juara Olimpiade? Itu kira-kira benefitnya apa, Kak, yang mungkin Kakak harapkan atau sudah Kakak rasakan? Oke, kalau dari saya sendiri ya, kita kan ketika lomba itu mempelajari sebuah penyakitnya itu lebih dalam, meskipun okay. terkotakkan hanya pada satu bidang seperti digestif. Yeah. Tapi ini membantu kami dalam berbagai hal juga okay. ketika mempelajari selanjutnya. Terutama juga dalam bidang ujian, Kak. Okay. Kan kita semester 7 kan ujian CCS, Kak, ya? Yeah. Nah, ketika kita dapat soal yang berhubungan digestif, sudah kita tinggal, ya udah sering latihan gitu. Kenapa kita review-review ini lagi? Iya. Gitu. Yeah, cuman yeah. ini juga membantu kita dalam berpola pikir, Kak. Karena okay. Kita kan hanya di kuliah di space klinik ini kan terutama hanya diberikan bagaimana penyakit itu berkembang. Oke. Okay. Tapi ketika kita belajar bersama di sini, kita harus menganalisis dari pasien yang hanya datanya seperti itu, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik mendapatkan data apa hingga penunjang kita perlu apa. Oke. Okay. Itu yeah. kita berpikir secara holistik ya, holistik gitu. Okay. Kita dilatih untuk berpikir itu lebih dulu dibanding okay. teman-teman kita yang lain. Itu suatu okay. hal privilege seperti kita mengikuti ya. Lomba. Gitu. Jadi privilege bukan hanya duit ya, tapi juga mendapatkan kesempatan dan pengalaman, Kak, ya. Jadi pengalaman ini nantinya adalah membantu kita ketika mungkin DM, Kak, ya. Jadi teman-teman benar, yang Kak. Lain mungkin belum dapat exposure, belum dapat paparan terkait klinis, belum dapat paparan terkait dengan OC, dan jadi Kak Ali merasa dengan ikut Olimpiade ini waktu masuk ke blok CCS ya, waktu ada OC, iya. wah ini kan sudah aku pelajari waktu persiapan lomba gitu, Kak. Jadi lebih lancar. Lebih lancar, Kak. Iya. Kalau Kak Inggil, Kak? Kalau aku mungkin selain ilmu dapat relasi juga ya, okay. karena semenjak jadi delegasi NMU IMO, aku jadi kenal banyak kating-kating, alumni, dokter-dokter yang super keren dan tetap humble okay. dan mau bimbing kita gitu. Juga kenal delegasi-delegasi dari FK lain yang gak kalah-kalah keren okay. gitu. Terus selain itu juga jalan-jalan sih ya, kapan lagi gitu ya, jalan-jalan ke Palu, ke Jakarta, di akomodasi sama UNER gitu. Oke, oke. Okay. Menarik. Iya, mungkin selain dari relasi juga bisa cari jodoh, Kak, ya? Aduh. Mungkin kenal dari delegasi FFK lain, ini bikin poros Surabaya-Jakarta gitu ya, poros Surabaya-Palu gitu ya. Jadi mungkin, ya tadi bercanda aja, Kak, ya. Jadi kalau kata Inggil, relasi itu juga salah satu benefit, privilege yang dapatkan karena bisa kenal dengan dokter-dokter, dengan senior-senior kita yang sudah berkarir di bidang-bidang yang mungkin sudah spesialis, sudah sekolah gitu ya. Jadi mungkin ke depan juga bisa membangun hubungan yang baik dengan para senior kita seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa mengambil pengalamannya, Kak, ya. Kita bisa sharing pengalaman dengan para senior seperti itu. Oke. Nah, jadi buat para pemirsa Dokter TV sekalian, khususnya buat adik-adik kami ya yang masih semester 5, semester 3 atau bahkan semester 1, jangan takut ya. Jangan ragu untuk mendaftar, untuk mencoba ya. Jadi untuk mencoba menjadi delegasi di RMO IMO, dan juga mungkin bukan hanya di RMO IMO kayak, tapi juga di lomba-lomba lain kayak, benar, karena benar. Masih banyak sekali lomba-lomba yang ada di FK ini. Kalau di bidang Olimpiade mungkin ada lomba anatomi, ada lomba faal, yeah. ada lomba tadi RMO IMO. Kalau di bidang riset pun ada lomba-lomba sangat banyak sekali kayak, bahkan sangat banyak kayak, sangat banyak, ya. Jadi kalau di banyak. Bidang penelitian, bidang ilmiah itu bisa bergabung ke Forisma, nanti di sana akan diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba, atau mungkin juga bisa coba-coba cari-cari sendiri di lomba-lomba yang diadakan oleh univ-univ lain di Indonesia seperti itu. Oke, okay. Ini mungkin kita sudah masuk ke penghujung acara nih, Kak. Yeah. Jadi tadi kita udah bicara banyak banget tentang perjuangan kakak-kakak berdua, tentang tips and trick, dan sharing-sharingnya. Mungkin sebagai closing statement nih, Kak,
apa sih yang ingin disampaikan buat teman-teman semua terkait tadi, ya terkait dengan olimpiade, terkait dengan tips belajar, atau mungkin ya sekedar closing statement dari kakak-kakak berdua. Silakan Kak Inggi dulu mungkin. Oke, kalau dari aku mungkin jangan ragu untuk mencoba ya, karena aku sendiri juga nyesel sih kok baru nyoba ya di tahun terakhir gitu, harusnya dari tahun-tahun kemarin gitu. Ya. Oke, kalau Kak Ali? Kalau dari saya sama, jangan takut untuk mencoba dan tetap bergerak. Cuma tetap, tadi, bergerak, tetap, ya, bergerak, tetap bergerak, tetap bergerak, tetap bergerak. Walaupun pelan-pelan ya, tetap walaupun bergerak. Pelan-pelan. Walaupun di tengah jalan mogok, tetap bergerak. Terus jalan enggak? Itu motor kita mogok ataupun bannya bocor atau apa, kita harus tetap bergerak, Kak. Harus tetap bergerak. Oke. Jadi jangan ragu untuk mencoba, dan implikasinya adalah jangan ragu untuk mendaftar ya, karena kita harus mendaftar untuk bisa masuk delegasi, harus daftar. Jadi jangan ragu untuk mencoba, dan juga kalau kata Kak Ali, tetap bergerak. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap bergerak, tetap melaju, tetap melangkah, seperti itu. Oke, para pemirsa sekalian yang menyimak tayangan kami, Dokter Berkisah, perjuangan untuk menjadi juara umum di IMO 2023 ini, kita telah sampai di penghujung acaranya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita, Kak Ali, Kak Enggil, sudah hadir, sudah menyampaikan untuk berbagi, untuk sharing terkait tadi perjuangannya seperti apa, tips entry-nya seperti apa, dan juga tadi mungkin yang saya cukup kagum adalah dengan semangat dari kakak-kakak berdua ini untuk bisa menjadi penyumbang medali sehingga FKO ini bisa menjadi juara umum di IMO 2023 ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas perjuangannya, para ksatria kita, Satria Airlangga yang sudah berjuang di IMO Jakarta kemarin sehingga bisa menjadi juara umum di FK Uner ini. Dan buat para pemirsa sekalian, jangan lupa tetap simak terus tayangan menarik di Dotnet TV, karena selanjutnya mungkin masih banyak sekali program-program menarik atau kisah-kisah unik lainnya yang mungkin bisa kita ceritakan di acara-acara berikutnya. Seperti itu. Saya sebagai moderator dan yang hadir RC undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.